semuanya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial secara singkat dan mudah bagaimana cara menggabungkan video background dengan video yang telah menggunakan green screen. Apa itu green screen? Green screen adalah ketika kita merekam suatu video dengan menggunakan latar berwarna hijau atau juga biasanya juga dengan berwarna biru atau blue screen. Nah, ini saya sudah mempersiapkan beberapa video background yang akan digunakan. Ini juga ada video, contoh video yang berasal dari teman saya yang akan saya gabungkan dengan background yang ada di dalam yang sudah saya persiapkan. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama kita pilih terlebih dahulu untuk ukuran videonya mau seberapa. Mungkin apabila mungkin seperti ini. Lalu jika sudah kita klik pada bagian ini. Oh ya, untuk penggunaan aplikasi ini saya menggunakan aplikasi Corel Video Studio. Dan caranya adalah jika sudah sampai demikian kita pilih bagian efek, lalu antara chroma key, mask key, video max, gray key dan sebagainya. Kita pilih chroma key. Lalu jika sudah, maka akan muncul demikian. Apabila mungkin masih ada efek-efek warna seperti ini, mari kita cocokkan dengan warna yang lain yang lebih mendekati daripada warna sebelumnya. Jika sudah, mari kita coba untuk video ini. Jadi inilah tutorial yang secara singkat dan mudah ketika menggabungkan video background dengan video yang sudah menggunakan green screen. Banyak kegunaan yang dapat kita lakukan. Misalnya kita ingin membuat sebuah cerita atau membuat sebuah drama dengan menggunakan background yang bermacam-macam. Dan untuk bagaimana cara menggunakan green screen-nya dengan cara yang mudah dan juga bisa dilakukan di rumah, saya akan memberikan pada tutorial yang selanjutnya. Demikian video kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain.